Tiga pria terekam dalam tayangan video amatir milik warga, yang sedang melakukan pemalakan terhadap seorang sopir truk di Jalan Kayu Besar Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Tampak pria itu sok sangar kepada sejumlah sopir truk yang hendak lewat di area itu. Begini sop tampang sok sangar pemalak itu. Aksi tersebut viral usai diunggah di akun media sosial. Salah satu akun yang mengunggahnya yakni @jakartabarat24jam. Dari video singkat tersebut terlihat, sopir truk bercat warna putih memberikan uang kepada para pemalak. Meski demikian, salah seorang komplotan pelaku masih tetap mengadang laju truk. Terjadi pemalakan terhadap sopir truk khususnya mobil-mobil dengan plat nomor daerah, ucap si pengunggah. Dalam keterangan video juga tertulis, jika komplotan bandit ini meminta uang senilai Rp50.000. Sementara itu, Kapolsek Kalideres Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan, pihaknya bakal melakukan pendalaman terkait peristiwa pemalakan tersebut. Kami cek dulu, kata Hasoloan dalam pesan singkat, Rabu. Hasoloan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut, lantaran pihaknya sedang mencari bukti petunjuk soal pemalakan tersebut.